Wow, bisa berputar. Alat melatih keseimbangan yang pertama ini adalah berupa kursi sejumlah 18 kursi. Ini dia bentuk kursinya. Cara mainnya adalah kita harus menyusun kursi ini setinggi mungkin. Ini bisa dimainkan oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang secara bergantian untuk memasang kursinya. Jadi bisa digunakan sebagai challenge. Ini dia bentuk kursinya, terbuat dari bahan plastik dengan 4 lubang di bagian tempat duduknya, dan di bagian sandarannya juga ada 4 lubang. Saya akan mencoba menyusunnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wih, 8 kursi tidak jatuh. 9. Ini adalah alat keseimbangan bola marbel. Bentuknya seperti telenannya dapur. Di bagian dalamnya sini ada bola-bolanya yang kita harus letakkan di bagian tengahnya sini di gambar-gambar tertentu. Jadi ini dia bentuknya, tampak depan, ini tampak belakang. Cara mainnya, di sini ada gambarnya. Misalnya di sini ada gambar buaya dengan 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gambarnya ini kita letakkan di bagian marbelnya sini ya, tengahnya sini. Masukkan. Kemudian kita harus menempatkan bola-bolanya ini sesuai warnanya di lubang-lubang ini. Ada banyak gambar yang bisa dipasangkan. Ini dia ada gambarnya apel, gambarnya orang menyelam, gambarnya sistem tata surya, ada bumi, planet-planet lainnya, lihat. Ada gambarnya bulan yang sedang tidur. Dan masih banyak gambar yang lain. Gambarnya ini lucu-lucu sekali dan membuat kita semangat ketika main. Saya akan mencoba menggerakkannya dengan cara memiringkannya seperti ini dan sesuai dengan warnanya ya. Coba warna merah, yuk warna merah, 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 merah. Ya, ungunya yang malah terpasang ya. Ya, kurang dikit, merah, yuk merah. Ya, warna merah berhasil. A few moments later. Wey, langsung lengkap, terpasang semuanya. Benar-benar seru sekali. Ini adalah alat untuk melatih keseimbangan berbentuk pirate boot atau kapal bajak laut. Terbuat dari bahan plastik yang sangat unik bentuknya. Lihat ya, di bagian tengahnya sini ada tempat untuk memantau, dan penumpangnya itu berupa penguin berwarna hitam putih. Ini diletakkan di atasnya dan jangan sampai jatuh. Kemudian pasang penopang perahunya, dan perahunya diletakkan di atasnya seperti ini. Dan ini dia, wow, kapalnya akan langsung bergoyang-goyang. Ini butuh keseimbangan dan tidak jatuh. Kemudian penguinnya ini siap untuk naik kapalnya. Ayo kita naik satu persatu. Naik di sini. Wey, oleng, oleng, oleng. Naik lagi biar tidak oleng, tambah lagi satu ya penguinnya. Lihat, wow, tidak jatuh. Tambah lagi penguinnya. Ini penguinnya harus dua-dua masanya agar seimbang. Pasang di sini, langsung oleng ke depan. Weh, hey, jangan sampai jatuh. Pasang di belakangnya agar seimbang. Weh, weh, weh. Lihat, seru banget ini. Oleng ke belakang, ini harus ditambahin di depannya ini. Tambahi di sini ya. Pelan-pelan, ya, 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 ya. Wah, wow. Ini tambahi di sini penumpang penguinnya. Ayo. Ya, sini. Hi, oleng ke belakang. Di depannya harus tambahi. Tambahi, tambahi. Ya. Saya akan mencobanya lagi. Wow, ini dia, 10 penguin. Perahunya ini juga bisa dijadikan hiasan dan tidak akan jatuh jika diletakkan di tempat yang rata. Lihat ya, ini, wow, bisa berputar.